الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, sekalian santri yang hadir pada malam hari ini, kita bersyukur kepada Allah, ini malam keempat Ramadan. Ya. Mudah-mudahan Allah melancarkan puasa kita, merahmati kita, berikan keberkahan dari puasa kita dan memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar pada tahun puasa saat ini. Barusan Tuhan membacakan firman Allah surat Al-Baqarah 275 berkaitan dengan riba. Mungkin dulu pernah Al-Fakir sampaikan, tapi ini akan Al-Fakir pertegas supaya kita tidak khawatir kepada yang mengatakan kok tidak dikasih, tidak cari riba, tidak cari uang, tidak cari utangan yang berriba, tidak bisa kerja. Jangan bicara seperti itu. Ya. Dan Allah berfirman di surat At-Talaq ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Bertawakallah kepada Allah, sehingga insya Allah, Allah akan berikan dukungan dan bantuan kepada kita. Ya. Inna Allah balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Ya. Sungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ingat, Allah tentukan jalan yang baik dan yang buruk. Tinggal kita memilih mendapatkan karunia Allah dengan jalan yang baik. Ya. Ini Al-Faqih tidak memukul rata semua itu adalah riba, tidak. Ya. Kalau saya meribakan semua bahaya. Banyak fasilitas yang kita punya ini semua dipinjamin bank. Ya, jalan raya pakai uang bank. Fasilitas umum pakai uang bank. Kalau kita jalan haram kalau kita berkata itu riba, ya. Enggak seperti itu. Artinya sesuatu yang ada pada diri kita atau sesuatu yang kita paksakan harus ada. Ya, seandainya contoh, kita sudah punya motor. Bersyukurlah dengan motor. Memaksa harus punya mobil, maka pinjam. Nah, ini. Memaksakan diri dengan meminjam untuk sekedar hanya kebutuhan sekunder artinya. Kebutuhan tidak penting gitu ya.
Ya, kecuali penting sekali dan memang harus dipunyai dan wajib punya karena keadaan, situasi tempat atau keadaan, itu beda lagi. Ya. Di sini disambung oleh Allah Ta'ala di ayat 270 Al-Baqarah, A'udzubillahisyaitonir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya. Apakir ulang. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Ingat ini ya. Ya. Kalau kita tahu bahwa banyak saudara kita membutuhkan, kita berjuang untuk mendukung dan membantu dengan cara yang paling mudah dan paling gampang. Kita gampangkan urusan saudara kita, walaupun dengan sedikit bantuan, dukungan yang mungkin untuk kita kecil, untuk saudara kita besar. Berikan semangat pada dia untuk supaya terhindar daripada hutang piutang yang membebani mereka. Ya. Di Ar-Rum ayat 39 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Ya. Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Perhatikan nih, apa kurang lagi? Wa ma ataitum mir riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Jadi ya. Jadi pada paham, jadi sesuatu yang kita anggap dengan meminjam bisa membuat kita menjadi lebih banyak keadaannya, lebih baik, lebih punya uang. Itu di pandangan Allah Ta'ala itu bukan menambah, tapi malah mengurang. Malah membuat kita bangkrut. Kalau sudah kita beriman, kemudian Allah mengatakan itu tidak bisa berkembang, tidak bisa bertambah, kita akan bangkrut. Kalau kita orang beriman ya. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Ya. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, itulah orang-orang yang melipat gandakan pahala. Jadi ini ayat ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yang atas, alini atas adalah wa ma ataitum mir riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Ya. Ini bagian pertama. Bagaimana Allah mengharamkan riba itu dan tidak meridhoinya jika kita mengatakan bahwa riba itu bisa menambahkan keuntungan bagi kita. Hutang piutang yang menekan, mencekik kita, bisa membuat kita untung, itu ditolak oleh Allah. Ya. Artinya kelebihan yang kita ambil dari riba tersebut yang diharam bisa membuat kita beruntung dalam berdagang, kata Allah tidak akan untung. Maksudnya seperti itu. Ya. Fala yarbu 'indallah. Untuk Allah itu tidak ada untungnya. Itu tidak ada baiknya. Ya. Itu tidak ada tambahannya sedikit pun. Ya, ini dipahami ini. Pantesan banyak di antara kita dengan ayat ini ya, kita guys bawahi di situ, banyak di antara kita yang meminjam uang buat rentenir atau sejenisnya untuk berdagang ya, untuk mencari modal, biasanya banyak yang rugi. Malah banyak yang gagal. Malah banyak yang menambah utang, malah banyak yang terjerat di utang yang cukup lama. Ya, bahkan membuat susah dan sedih yang berkepanjangan. Ini yang pertama, yang alinea pertama, pertama untuk manusianya, untuk orang yang meminjam uang, untuk orang yang terjerat dengan riba ini yang atas ini. Wa ma ataitum mir riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Ini untuk orang yang pinjam tadi itu. Oknumnya. Yang bawah, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Ini adalah pertolongan Allah. Ya. Kalau dia tidak mengambil riba dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahala. Ada orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu saudaranya yang susah itu, yang kurang tadi itu. Jika kamu bersabar dengan tidak memungut riba,
dan tidak memperlakukan dirimu dalam kesesatan dan kehinaan itu, maka Allah akan kirim orang-orang yang berbaik, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang akan memberikan zakatnya atau memberikan sedekahnya, bahkan memberikan hadiah kepadamu. Ini dari Allah Ta'ala ya. Dan ini maksudnya, supaya kita tidak, kalau tidak dipinjami, mana bisa berdagang? Siapa meminjami kita? Kalau tidak dipinjami, mana bisa punya uang? Mana bisa bekerja? Mana bisa macam-macam? Itu adalah kedustaan, ya, atau mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-40 dilanjutkan oleh Allah. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah yang menciptakan kamu. Jadi Allah tahu kamu harus diberikan rezeki seperti apa. Kemudian memberimu rezeki. Jadi bisa Allah paham kamu akan diberikan apa, Allah paham. Jadi yakinlah kepada Allah. Itulah tauhid. Lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Jadi Allah ini kalimat firman tauhid, yakin atas Allah, yakin atas ketentuan Allah Subhanahu wa Taala. Jangan memilih ketentuan yang buruk maksudnya. Ya. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat membuat sesuatu yang demikian itu? Kata Allah, hal min surakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'in? Ada yang bisa memberikan kebaikan seperti itu? Apakah riba tadi bisa membuat kita itu kaya raya? Atau bisa membuat kita itu jadi orang yang utama dipandang orang? Tidak. 99% orang yang menggunakan riba itu jatuh miskin dan bangkrut. Ya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kata Allah, Maha suci dia dan Maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi riba ini sejenis atau sama dosanya dengan mensekutukan Allah. Yang paling besar riba itu dosanya mensekutukan Allah. Yang paling ringan seperti menzinai orang tua. Ini suatu yang kita pahami, betapa pentingnya Allah memberikan kepada kita cara, langkah untuk menyelamatkan kita daripada kesulitan sebenarnya. Tapi kita tidak percaya, tidak yakin. Nah, tidak yakinnya kita, ya, tadi di Ar-40 dipertegas sama Allah, aku yang memberikan rezeki kepadamu, aku yang menghidupkan kamu, aku yang mematikan kamu. Ada yang bisa melakukan itu gitu loh. Coba kalian lihat kanan kiri motor ke atas belakangmu. Anda bisa melakukan itu? Tidak ada kecuali Allah. Kenapa kita takut dan ribut? Ya, ribet dan ribut dengan riba gitu ya. Untuk apa? Maka Al-Fakir ingatkan kepada kita semua, bersabarlah kepada Allah, akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Taala yang sama dengan At-Talaq ayat 3 tadi. Allah akan berikan kepada kita jika kita bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ya. Ini perlu dipahami. Namanya bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan. Niscaya itu pasti. Maka wahai anakku, bersabarlah atas ujian Allah Subhanahu wa Taala. Bermohonlah yang baik-baik saat kau berbuka puasa. Bermohonlah yang baik-baik saat kau bersahur. Mintalah kepada Allah kebaikan untuk urusan duniamu dan untuk akhiratmu. Terutama urusan akhiratmu. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami, maafkan kami, ya Allah. Selesaikanlah, bantu dukunglah kami dalam urusan riba ini, ya Allah. Selesaikanlah urusan riba kami, ya Allah. Gantilah kami dengan kebaikan, ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada kami supaya kami bisa gemar bersedekah, zakat dan infak, ya Allah. Jauhkanlah kami dari perilaku yang sesat dan menyesatkan, ya Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan dunia kami, berikan keberkahan di akhirat. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami kembali. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.